Selebgram Inara Rusli masih terus berjuang agar perceraian dengan Virgoun segera menemui kata inkrah. Gugat cerai penyanyi Virgoun sejak tanggal 10 November tahun 2023, hingga kini perceraian mereka belum disahkan secara negara. Meski demikian, secara agama Virgoun dan Inara sudah sah berpisah. Ada beberapa kendala yang dialami Inara hingga membuat proses cerainya tak kunjung selesai. Termasuk Virgoun yang mengajukan banding terkait harta gana gini hingga hak asuh anak. Kini merasa lelah dengan proses cerai yang tak kunjung usai, Inara Rusli berharap ke depan keputusan cerai segera disahkan majelis hakim. Lantas disinggung soal rasa takut menikah lagi, Inara Rusli mengatakan tak ada trauma. Ibu tiga anak ini percaya nantinya akan ditemukan dengan pria bertanggung jawab setelah resmi bercerai. Ia pun menyinggung nama Maya Estianti terkait harapannya kembali menikah nanti. Kalau trauma sih enggak, karena aku masih percaya di luar sana masih ada sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan amanah. Bunda, Maya Estianti, aja bisa nemu, jelas Inara, dikutip dari podcast YouTube Maya. Mendengar harapan tersebut, mantan istri Ahmad Dhani ini mendoakan agar Inara kembali bisa bertemu jodoh nantinya. Di samping itu, Maya merasa senasib dengan Inara terkait proses perceraian yang cukup berbelit. Untuk itu besar harapan Maya agar proses perceraian Inara dan Virgoun bisa segera selesai hingga berakhir damai. Pun harapan Maya agar Inara dan Virgoun bisa sama-sama mengasuh ketiga buah hati mereka meski sudah pisah. Di akhir, Maya memberi pesan agar Inara selalu diberikan kekuatan serta rasa sabar dalam menghadapi permasalahannya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.